Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan kepada sahabat semua di sini, ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang memberikan caption lidah dan juga pelangi. Wah, apakah arti dari pelangi tersebut? Dan sepertinya hidup Ayu Ting Ting sedang berwarna nih bersama Ivan Gunawan. Sontak, status tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Saya satu dan dua, maksudnya apa ya cuy? Hui, ala Jupit, sip mantap cantik, postingannya sekarang gak paham. Hahaha. Kak Ayu love you. Kak Ayu fotonya bagusan yang sebelumnya. Kalau fotonya begini gak kelihatan muka cantiknya. Gambarnya buram amat Mbak Ayu, keren banget. Masih banyak yang penasaran mengenai foto-foto profil dan juga foto-foto terbaru dari Ayu Ting Ting yang sekarang autentik banget nih, mirip banget sama Jopie pemirsa. Keduanya sama-sama mengagumi BTS, Seterwati, Bunda dan Ikis, gayanya selalu oke, kompak, keren pokoknya berdua. Love you Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Razak. Sini Bilqis sedang menemani Bunda beraktivitas dan juga bekerja. Di sini Ikis menemani Bunda di acara Brodies TV siang ini. Dan berita selanjutnya, Baby Gula nginep di rumah Bunda. Wow, Baby Aker dan juga adiknya nginep nih di rumah Bilqis ya, bersama Bunda. Juga dari Ai Igun, Baby Marvel sekarang sama Ikis nih, bener-bener barang yang disayang. Kalau harus kasih ke orang, memang harus ke orang yang dia sayang ya. Bunda dan juga Marvel malam ini lagi bobo bareng nih bersama dengan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Anak kesayangan dari Ivan Gunawan dititipkan nih di Bunda Ayu bersama dengan Ikil. Kita tunggu gebrakan selanjutnya nih dari Ayu dan juga Iva. Dan inilah kegiatan Ayu dan juga Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan juga si ganteng ini cagur Brodies TV. Gimana manis episode kali ini? Keren-keren ya penampilan bintang tamu kita. Jangan lupa tetap nonton Brodies setiap Senin sampai dengan Jumat jam 12.30 hanya di Trans TV. Happy weekend manis. Selamat berakhir pekan untuk sahabat semua di rumah. Sebelumnya ini adalah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV. Bagi sahabat semua yang ketinggalan, boleh ya nonton nih cuplikannya yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Dimana di sini ada beberapa bintang tamu yang pandai banget memberikan teka-teki dan juga sulapnya. Dan di sini juga ada penampilan yang sangat luar biasa. Wah. Dan di antaranya ada Ayu yang juga berperan sebagai pantomin bersama Ivan Gunawan yang sangat lucu dan juga menggemaskan. Inilah penampilan Ivan dan juga Ayu Ting Ting yang tak malu-malu pemirsa. Walaupun mereka berdua adalah artis ternama dan juga super mega bintang, tapi ketika mereka bekerja, mereka total ya tak malu-malu lagi nih memberikan tayangan yang super untuk kita semua. Sontak nih seluruh peserta di studio tertawa melihat tingkah dari Papa Gunawan dan juga Bunda Ayu Ting Ting. Dan inilah persembahan Ayu untuk anak tercintanya, bekerja tak kenal lelah untuk Bilqis tersayang dan juga keluarga di rumah. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan selamat berakhir pekan untuk sahabat semua di rumah. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV yang tak tanggung-tanggung. Mereka berlenggak-lenggok memberikan telak tawa kepada kita semua. Selamat menyaksikan, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu dan juga kehidupan pribadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Makasih Om. Makasih Om. Oh, udah ya, tangan aku pegal sayang. Sama aku juga. Kamu baik-baik ya sayang ya. Bye. Bye. Bilang bye. Bye. Bye Om. See you soon. Yes. Makasih Om. Makasih Om. Oh, udah ya, tangan aku pegal sayang. Sama aku juga. Kamu baik-baik ya sayang ya. Bye. Bye. Bilang bye. Bye. Bye Om. See you soon.